Beralih ke informasi lain, polisi menggerebek tempat usaha penyaluran jaringan internet ilegal di Jember, Jawa Timur. Untuk memuluskan aksinya, tiga pelaku, dua diantaranya seorang bapak dan anak, diduga memalsukan akun dan data pelanggan dari berbagai instansi. Setelah melakukan pengintaian, unit reskrim Polsek Panti, Jember, menggerebek sebuah rumah di Desa Kemuning, Sari Lor, Rabu sore, karena diduga dijadikan lokasi penyaluran internet secara ilegal. Polisi menggeledah dan memeriksa ruangan yang dijadikan pusat operasional internet ilegal.